Gila, kering banget. Kita lihat tanahnya retak-retak tuh. Wih. Kampung aku kering. Pohonnya lihat tuh. Ujung-ujung kemana perjalanan kita tuh nggak ada air kelebihan hobi ya. kali aja kering. Ayo lanjut. Pohon aja ranting-ranting sama sekali ingat tadi kering banget kalinya nggak ada air. Minum beli dia beritanya udah dengar beli. Abi, Abi ayo. Ayo, kita mau ke kuburan. Kuburan. Ya, paslon dari partai PKS sedang menuju tempat santunan. Tutup. Udah biarin, kita kan juga buat lewat lagi, banyak kan gaya. Ayo jalan. Ayo. Jalan. Oh, ditinggal kita. Jalan ke sana jalan. Pulang nih sampai. Pala lu. Turunlah sana. Kita mau ziarah Akung nih. Menjelang 100 hari Akung. Cucu-cucunya yang datang, yang bawa mobil rahasia, bukan dari Jakarta, kita dari Jakarta liburan, terus main malam tahun baruan di Jogja, sekarang terakhir nyekar ke sini sebelum bertolak balik ke Jakarta. Kembangnya udah belum, aqualnya? Udah yuk. Iya, orang baru bisa dapat di atas kayak gitu. Akung kita dikasih yang lama, yang bawah. Itu orang baru loh dapat di atas gini depan jalan raya. Ayo turun. Permisi, ziarah ahli kubur. Assalamualaikum, numpang lewat. Udah dikijing ada 1000 hari ya. Tutupnya diambil itu. Kuburan gak boleh ditutup begitu. Namanya ditutup. Ambil, Ser. Nutupin nama, nutupin rezeki anak cucu. Angkat. Angkat. Ngapain? Gitu, ambil, Bi. Cabut. Gak boleh masa kuburan digini orang aja pakai pantek tinggi, no. Dia diginiin, cabut aja. Gue nggak boleh, namanya ketutup, namanya Akung. Duduk, 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 kirim Fatihah buat Akung. Oh, no, no, ada semua, no. Kan ada aku, ambil aja. Siram. Ntar dulu, belum didoain. Gue tadi mau beli dupa, tapi doain. Robi. Dari Robi, Roger tuh, Roger nggak pernah tuh. Di kepalanya. Terusin. Ayo Roger, sekarang lanjut. Ayo, Abi, Abi, enggak. Seru-seru sih, itu. Si Roger, Abi, bukan ini, bukan saudaranya. Anak cucunya dulu. Bagi-bagi aja, Re. Sama si Yaya. Balik lagi. Gitu. Nah, sekarang geser. Assalamualaikum Akung. Nih Yaser, Rasya, Robi, Roger, saya datang ke sini nemenin Akung menjelang hari 100 hari Akung di tempat baru. Semoga Akung damai, tenang di sini di tempat baru. Pengwilahin buana langgeng. Yang sini di
kejujuran Bapak Angkos, rasa kemurahan, ketenangan, kelegaan di alam kubur bersama Allah. Bapak ini bersih dulu ya, kan hidupnya bersih-bersih. Ini nanti jangan terlalu banyak. Buat ngambil air lagi. Ayo bersih-bersih dulu. Dibersihin. Ayo dicabut-cabutin. Jangan disiram dulu. Ada yang kemurahannya dibersihin. Dijen ya, sih. Terus ini sampahan kok ditaruh di sini-sini nih beginian nih. Ya kan? Dijauhin. Bi, gua enggak nyuruh ngambil air, entar dulu. Apa-apa itu. Apa-apa itu. Di jalan mah. Bikin adem mah. Yang ada yang ini diurusin. Ya udah kerjain. Kerjain. Bi, lu bagian ngambil air deh, Bi. Keburu hujan cepetan. Yang banyak biar biar dingin. Di mobil ada itu ya. Payung. Kalau enggak dibuka masa ketutup mulu. Ini dia salah naruh tengah-tengah di sini ditekan banget. Iya, terlalu ditekan banget. Barangan sih ngomongnya terlalu. Ajaran ini ya. Ajarannya sesat. Anak-anak enggak ada yang mau turun anak-anaknya. Iya, mayat kagak dikuburin, kagak diiniin diangkat. Masa kijing dipanjem ke dalam gitu namanya enggak kelihatan jelas. Kijingnya dibersihin tuh. Namanya pakai tangan digosok. Bi, pakai tangan lo, Bi. Ayo dibersihin biar semua orang tahu. Membersihkan nama dia. Kotor yang apa dibersihkan? Kalau ditarik aja biar kelihatan jelas. Biar rezekinya malah yang bantuin bersihin lancar. Dibikin basah. Ini kan kering nih. Kita bikin basah tanahnya sama seperti kayak baru penguburan. Ambil air pakai yang itu tuh. Yang seng-seng itu tuh. Bi, ngambil lagi air, Bi. Bikin basah tanah yang kering. Ini berpengaruh di keuangan anak cucu. Kita lagi main ke rumah Akung yang baru. Bersih-bersih berarti kita nyapu-nyapu rumah dia, ngepel rumah dia. Kepalanya tuh dibersihin, sah. Bagian kepala. Rumput-rumputnya cabut-cabutin. Enggak ada peso sih ya. Arit. Ya, di sebelah sini nih, sebelah sini. Nih. Lagi, Di. Suara barat ya. Iya, buang semua. Gue sampai basah banget di musim orang kekeringan, kita harus banjir air biar kita kaya anak cucunya banyak air. Iya, biarin orang kelaparan biar bisa bayar utang gue. Kalau kekeringan orang tua kita kering, enggak ada uang. Siaramin air yang banyak biar mak lo banyak duit, Sir. Tandanya air banyak itu duit. Dan enggak kering banget tanahnya. Aku kehausan ini, enggak ada air. Ambil lagi, Bi. Basah resep sampai jantung masuk ke bawah semua. Ini kan baru sampai di atasnya air, mungkin keringnya tanah. Bagian sini, Bi, nih. Lo lihat nih, Bi, kakinya nih, Bi, kakinya sini. Basahin semua, deketan lah. Jadi orang tahu habis dikunjungin basah kayak orang baru dikubur. Rumput-rumputnya dibersihkan. Iya, nggak ada. Kalau bukan kita yang ngerawat, yang peduli, siapa lagi? Ada doko, ini nggak mungkin jauh. Duit juga belum tentu ada. Orang lain kerawat. Ini lama-lama bisa jadi kependem, ntar sama orang digali lagi. Digali lagi, dijual lagi, gak ada kuburan. Dinaikin tanahnya, Sa, ditaruh di belakang kujungnya itu biar naik gak gorowak gitu. Hah? Ditutupin ke situ, yang gitu jadi ketahuan, takutnya rubuh malah. Iya, Sir, iya, Bi, gitu, Bi, lo pinter, Bi. Ambil air lagi, iya, kayak gitu. Oh, disiram? Pendam, biar gak dicabut sama orang kijingnya. Karena oglek belakangnya. Bi. Pelan-pelan deketin, Bi. Gua ambil lagi air. Ambil lagi air, banyakin. Ayo, Bi, garuduk, Bi. Cara hongsi berpengaruh.
ditutup, dipendem, ambil tanah lain nggak apa-apa. Ambil air doang nggak mau. Jangan ditutupin namanya Sutono Bin Karyodono, jangan ketutup. Jangan ketutup, biar orang tahu ntar Sutono siapa. Bisa, bisa, ayo paksa angkat hidungnya. Terus ditancepin yang tinggi biar kelihatan. Enggak goyang. Biar dia tinggi, kelihatan orang dibenem sampai dalam gitu. Susah, cuci tangan dulu deh. Dibersihin namanya Karyodono. Karena tangan kita basah. Mendem banget dalam. Awas kena basah. Oh iya pakai air benar. Awas kejemplung jatuh ke dalam. Bantuin itu Bibi, angkat bantuin Bi. Bantuin Yaser Bi. Bisa nih. Dioglek-oglek dalam aja juga bisa. Dalam. Dalam ya. Udah dikuatin Bi, dikuatin. Itu kan panjang banget itu. Kuat itu makanya enggak bisa ditarik. Bukan tanahnya di belakangnya cijing, dikuatin, ditinggiin biar kelihatan tanah kuburan, bukan tanah rata jalanan, maksud gue gitu. Biar semua orang tahu di sini makam, gitu loh, ntar dipakai lagi semua orang. Kedalaman nusuknya itu sakit tuh orang mati, sukmanya jiwanya digituin, nusuk ke dada itu. Jangan namanya ketutup Bi, buka itu, lo nutup itu, nah, maksud gue biar kelihatan. Masa kijing taruh di dada akung bukan di kepalanya? Berarti ditinggin cari tanah lagi yuk, biar tahu kalau itu kijing kepala. Nanti kepalanya diinjek-injek orang dong. Ini dadanya nggak bisa napas Sukma juga kalau di kijingnya ditaruh di dada. Ya kan? Kepala di pojok sono, kijing taruh di dada. Yang bener aja, ngasal kalau dikubur malam-malam begini nih. Begini nih, pakai otak kalau ngubur malam-malam. Kijing adanya di urutan dada, kepala di sono nggak ditaruhin. Ancep dalam lagi, nonton tuh dah, biar nggak rubuh. Itu di badan itu, di dada. Iya, di dada. Tanah sisa penggalian nih. Iya, ambil aja dari sebelah sana buat nutup kepalanya, biar tinggi benar-benar ketahuan kuburan gitu. Masa kepala ditaruhin pendi? Udah Bi, udah kebanyakan. Bi, jangan banjir gitu. Ini tanahnya timbun sini. Sampahnya dihilang dulu Bi. Doakan sesuai tuntunan di hati. Kepinginnya akung bagaimana? Ambilin air kalau udah buat cuci tangan. Ayo kita ambilin air ya, gayungnya. Yang itu tadi penyisiran kembang. Seng, kaleng, kaleng, kaleng. Kabul, amin, amin, amin. Dibarokatihim. Roger pegang satu, kemudian Roger diselam ke Yaser. Habis Yaser, baru Rasya, baru Robi. Gitu. Saya belakang. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sung, sudah Roger datang kepada aku. Mohon dibarokatihim keselamatan, keberkahan di perjalanan kami menuju ke Jakarta. Semoga dengan ini aku menjadi tenang, menjadi damai di sana. Banyak teman, saudara di alam sana. Dikasih oleh yang ilahi. Keberkahan, kelimpahan semua. Sembari doakan, naburnya tahan napas. Kelilingin pusaranya. Ya Ser, berdoa Ser. Jangan punya permintaan diri, tapi doain akung. Doain apa yang kamu mau di akung.
merasakan ketenangan di sana. Ditahan napas kalau ngomong, tahan napas. Tanpa tahan napas nggak nyampe, dia ruh. Napas sekuatnya, kalau nggak kuat berhenti dulu nabur ya. Tahan napas makbul doanya. Tahan napas ah, doain aku, tahan napas. Obi, sisain buat mama di sebelah situ. Tahan dulu ya, Bi. Ntar Abi dikasih kesempatan nabur bunga, sisain. Kasihan Abi. Abi kan anak angkat yang ngurusin aku. Tahan napas, berdoa untuk kelegaan aku di alam sana. Sekalian bilang pamit mau pulang ke Jakarta biar ada rezeki. Buat Robi, nyambung sekolah. Indah panges tuh Akung gitu. Sebagai leluhur. Cucunda mau pulang ke Jakarta. Selamat, berkah selamat rezeki gitu. Lagi? Oke. Sutono Bintaryodono Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bungkus rokok nih Kak Abi nih. Abi yang kerja. Weh. Kerjaan Akung. Tadi ngapain mikir. Tuh ngangkat-ngangkat tanah, bersihin rumput gitu, Jer. Kasihan Abi, capek. Bergerak. Di pala tuh. Pala tuh biar basah. Biar basah. Rumput-rumputnya biar mati. Tanah-tanah yang campur rumput lepasin. Bukan begitu. Robi, nempel ke bawah. Langsung jur gitu. Bukan lo keliling-keliling gitu. Air yang tumpah ke bumi ini jadi saksi betapa kami cucu-cucu Akung mencintai Akung, menjadi penerus kekayaan dan derajat Akung, menjadi orang terkenal, menjadi orang takwa di hadapan Tuhan, yang gak pernah ninggalin sholat, jadi anak yang berbakti. Berkahi kami anak cucumu Akung, berkahi kami yang datang di hari ini, di hari Minggu, hari yang awal penciptaan dan akhir penciptaan bumi. Robi, Yaser, Rasya, Roger, serta Abi dan saya. Basin ke muka. Udah full nih aneh. Yes. Ih, lagunya mantap. Robi pinter, Robi. Di depan ada bis nih, gue kasih. Kayaknya gue harus turun dari sini. Lagunya bagus tau. Robi. Iyalah, gedein lah, Bi. Biar aja lupa rumput. Yes. Karangannya. Ini dulu siapa yang ngerasain ngomong?